Yasmin Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar asmara Rangga Altop dan Haiko Pendekpeker. Nah guys, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah guys, di sini Mimin akan memberikan kabar buruk dari pasangan Fajar dan Cornelia ya guys. Waduh-waduh, kita lihat di sini nampaknya ada kabar duka dari pasangan bucin kita ini ya guys. Nah di sini dunia persinetron sedang tidak baik-baik saja karena di sini kita lihat para pemain BHS ini mengenakan baju berwarna hitam. Nah sepertinya di sini mereka semua lagi berduka ya guys. Waduh-waduh, pokoknya buat para emak-emak bucin yang nanti malam penasaran dengan scan selanjutnya, jangan lupa untuk nantikan buku harian seorang istri. Dan pastinya di sini juga ada si dua bucin kita, Haiko Pendekpeker dan Rangga Altop. Nah guys, kita kembali lagi membahas kisah asmara Rangga Altop dan Haiko Pendekpeker, yang dimana saat ini mereka berdua kita lihat di sini tadi lokasi syuting makin hari makin akrab saja ya. Waduh-waduh, pastinya jelas tenang banget ya melihat mereka berdua ini ya guys. Pastinya aura positif dari hubungan asmara mereka berdua ini berhasil mencuri perhatian para emak-emak kece di rumah. Karena di sini pastinya para bunda-bunda cantik selalu mendukung karirnya Rangga Altop dan Haiko Pendekpeker agar mereka berdua makin sukses lagi. Dan insya Allah mereka berdua di sini para fans mendoakan agar mereka segera menuju ke jenjang pelaminan. Nah guys, untuk itu jangan lupa untuk nanti malam saksikan sinetron buku harian seorang istri yang dimana pastinya ada si dua bucin kita, Haiko Pendekpeker dan Rangga Altop. Nah mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe, dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.